Dalam pernikahan, seorang suami, seorang bapak dianggap sebagai seorang imam yang akan ikut mendewasakan keluarganya dan rohani. Pertanyaannya, apakah anak itu sudah dewasa secara rohani dan mampu untuk mengajar orang atau dalam hal ini keluarganya untuk dewasa dalam rohani? Ya, sebenarnya berpacaran itu adalah sebuah proses antara laki-laki dan perempuan untuk mencocokkan diri, untuk berkomunikasi, bersahabat, mempersiapkan diri di dalam rumah tangga. Bisa enggak sih mereka itu membedakan antara cinta dan suka itu loh? Membedakan cinta dan suka. Memang untuk berpacaran dalam anak usia SMP atau SMA, di sini peranan orang tua sangat dibutuhkan. Saksikan Best Talk with Pastor Fengki Maukar setiap hari Minggu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Only on Best Church YouTube.